Artis Chiquita Meidi dilaporkan oleh temannya ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Notaris Silda Octavia Rosa ditemani kuasa hukumnya, Erik Hutajulung membuat pelaporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun TikTok Chiquita Meidi. Pelaporan ini bermula saat akun TikTok Chiquita Meidi melakukan siaran langsung pada tanggal 6 September tahun 2024 lalu. Pada saat melakukan siaran langsung tanggal 6 September akun TikTok Chiquita Meidi menyebut nama Silda lengkap dengan profesinya dan dicap sebagai sosok yang membuat keuangannya bangkrut. Jadi tanggal 6 September itu akun Chiquita Live diduga mencemarkan nama baik saya dan menyebutkan profesi juga, menyatakan kalau saya membuat kerugian atas usahanya yang dahulu dan menyatakan kalau saya menjadi dalang dalam menjatuhkan usaha skincare-nya, kata Silda Octavia Rosa ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis tanggal 12 September tahun 2024.